dimulai dari yang pertama, Mitsubishi L300 bermesin diesel. Untuk tahun pembuatannya tahun 98, plat AG Nganjuk, mesin sehat, tidak ngebul, tidak ngebos, sasis bagus, cat mulus, kondisi mobil siap kerja. Ditawarkan dengan harga 77 juta nego. Lokasi unit ada di Nganjuk, Jawa Timur. Apabila Anda berminat, langsung saja hubungi di 085 645 806 194. Selanjutnya yang kedua, Mitsubishi L300 pickup tahun 2001, kondisi siap kerja keras. Surat-surat lengkap, plat H Semarang kota, asli tangan pertama, pajak panjang dan gear baru. Bodi kaleng deng utuh, cat bagus dan mulus, mesin kering tidak ngobos, sasis-sasis bagus utuh. Speedo kelistrikan normal semua, interior rapi utuh, kaki-kaki penak semuanya, setir-setir juga masih enak. Ban-ban layak pakai, bak ori datar bagus bakoh. Enrem normal pakem, persneleng gardan semua aman. Secara umum mobil siap kerja tanpa PR, minus hanya lecet pemakaian saja, hal itu wajar. Lokasi unit ada di Sukoharjo Kartosuro. Ditawarkan dengan harga 76 juta nego. Apabila berminat, langsung saja hubungi di 081 904 793 888. Selanjutnya yang ketiga, Mitsubishi L300 pickup tahun 2013. Untuk kelengkapan dokumennya semua lengkap, pajak hidup, kondisi mobil siap pakai. Ditawarkan dengan harga 139 juta nego. Lokasi unit ada di Simpang Simalingkar. Apabila Anda berminat, langsung saja hubungi di 081 165 700 604.
Berikutnya yang keempat, Mitsubishi L300 Pickup tahun 2009. Mesin sehat, tidak ngobos, plat BM, pajak dan platnya mati, ditawarkan dengan harga 90 juta nego. Apabila Anda berminat, langsung saja hubungi di 082-260061-557. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, Mitsubishi L300, surat lengkap pajak hidup, plat juga masih hidup, bodi kaleng tahun 2005, ditawarkan dengan harga 90 juta nego. Apabila Anda berminat, bisa langsung menghubungi di 089524-974021. Lokasi unit ada di Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu.
Bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan informasi unit idaman atau unit pilihan Anda, silakan Anda tulis di kolom komentar unit apa yang akan Anda inginkan. Insya Allah kami beserta tim akan berusaha untuk mencarikan informasi unit yang Anda inginkan tadi. Baik, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.